kembali lagi bersama gue, Doni Adi Permana, and now kita bakal bermain Clash of Clans. Oke guys, seperti apa yang banyak kalian request ya, kalian menyuruh gue untuk mencari akun dan clan ini guys. Akun dan clan ini, kalian nyuruh gue untuk mencari akun dan clan ini guys. Dan sekarang gue bakalan carikan, oke. Banyak banget guys, ada itu berapa itu, 5-6 orang menyuruh gue untuk mencari clan ini, oke. Dan ya, let's do it. Oke guys, sebelum kita mencari akunnya dan klannya Bapak Jokowi, ada baiknya kalian klik like dan subscribe dulu di channel ini ya, karena like dan subscribe dari kalian sangat berarti untuk channel ini, oke? Dan tentunya juga jangan lupa share video ini, oke? Siap. Oke guys, cukup basa-basinya, dan seperti biasa setiap gue buat video pasti ada serangan guys. Oke, biar tidak terlalu singkat ya guys. Biar gimana ya? Ya, biar kalian sampai bosan liatin muka gue, oke? Okay? Muka gue yang kampret ini, biar sampai bosan kalian, oke? Okay? Siap. Di sini gue sudah stalker ya guys. Gue sudah menyerang. Gue sudah menggunakan serangan gue yang pertama guys, dan bintang 2 guys, nasib banget guys. Oke, dan sekarang kita bakalan menyerang war lagi bersama kalian, oke? Okay? Ya, kita di sini nomor urut 9 ya, dan gue mau menyerang nomor berapa ya? Nomor 8 saja, oke. Okay? Kita squad. Oke guys, dia di sini. Oh, berani ini, berani. Kita attack saja ya guys. Oke, kita attack. Kita gunakan full dragon, oke. Pasukan kesayanganku, oke, full dragon. Dan di sini ya, kita lihat. Kita serang air defense-nya guys. Kita hancurkan dulu air defense-nya. Oke, kita hancurkan yang ini. Menggunakan 2 lightning dan 1 gempa. Oh, ternyata sudah hancur guys. Aduh. Oke, ternyata sudah hancur. Kita langsung saja keluarkan serangan kita. Oke. Di sini 1, di sini 1. Oke guys, kita tunggu saja guys. Tunggu kabar guys. Semoga saja rata ya guys. Mungkin gue bakalan percepat guys, biar tidak begitu menghabiskan banyak waktu di pertempuran ini. Oke. Mungkin percepatnya 2 kali aja. Oke guys, ternyata sudah 2 kali dipercepatnya guys. Kita tunggu saja nih guys. Semoga saja ini bisa rata ya guys, karena rata itu adalah idaman para clasher. Oke guys, di sini ternyata naga kita sudah masuk guys dan sudah menghancurkan air defense-nya, oke. Dan sekarang kita tinggal tunggu kabar saja. Ini di sini 1 nice dan ini di sini 1. Oke, kita tunggu kabar saja guys. BTW gue mau perlambat dulu lagi. Perlambat, oke. BTW gue mau berterima kasih banget sama kalian, karena berkat kalian channel ini sudah bisa mencapai 18.000 subscriber. Dan sekarang 18.800-an ya, lebih lagi malahan, oke. Dan mungkin di penguploadan video ini channel ini bisa mencapai 19.000 subscriber. Wow, mantap banget guys. Gue gak nyangka bisa sebesar ini guys. Ya memang menurut kalian kalau di, ya gue anggap 19.000 subscriber aja ya, memang menurut kalian 19.000 subscriber ini sedikit guys, tapi menurut gue ini adalah pencapaian yang sangat besar guys. Intinya gue gak nyangka bisa sebesar ini, oke. Gue mau berterima kasih banget sama kalian. Makasih. Oke guys, ternyata serangannya sudah selesai guys. Kita lanjut. Mungkin gimana ya, kita bakalan nyerang di mode malam ya guys, biar tidak terlalu singkat. Video ini video masih 5 menitan, oke. 5 menit, 6 menit, oke. Kita serang dulu guys di mode malam. Meskipun di sini tidak ada bonus loot ya, tapi gue mau nyerang di sini guys. Dan di sini gue menggunakan serangan atas ya, serangan atas guys. Karena dia meletakkan air defense-nya di luar, oke. Gue menggunakan serangan atas, gue fix. Kita serang dari sini saja. Menggunakan robot mecha kita dulu biar air defense-nya itu hancur ya. Lalu kita hancurkan yang ini guys. Oke, air defense keduanya sudah hancur juga guys. Air defense keduanya guys. Dan yang jadi masalah di sini adalah
yang jadi masalah di sini adalah ini guys, bom tower ini guys. Ayo aku bom tower, ini bom ini guys yang jadi masalah, oke? Dan ternyata itu sudah berhasil dihentikan. Oke, maju, please hancur lah. Ternyata nggak hancur guys, susah banget guys, memang susah banget untuk menyentuh ini guys, susah banget guys. Oke, di sini kita berhasil mendapatkan persenan 71 dan star 1. Oke, cukup. Kita lihat serangan musuhnya, semoga saja tidak bisa mendapatkan 71% guys. Semoga saja di bawah 71% dan bintangnya bintang 1 aja, oke? Kalau bintang 2 bahaya guys. Dan ini kenapa ini? Ternyata kita sudah menang guys. Dia berhasil mendapatkan 36%, sedangkan trupnya yang tersisa hanyalah bomber. Deng deng deng. Oke guys, BTW sekedar info saja yang bagi kalian yang ingin apa ini? Ngikutin base ini ya, karena base ini mantap banget guys. Lihat ini guys, dia saja hanya 36% guys, mantap banget guys. Kalian bisa coba guys base ini guys, kalian bisa coba. Oke, oh menang. Kalian bisa coba guys, ini guys base ini, kalian copy guys, screenshot dulu guys, screenshot. Oke, gue kasih waktu 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah siap. Oke, kalian bisa copy dan paste di base kalian. Oke guys, ini adalah waktunya untuk mencari clan dan akunnya Bapak Jokowi. Tapi BTW gue tidak gini ya, tidak apa namanya tuh, tidak begitu apa ya bilang ya. Two thousand years later, 6.5 hours later, a few inches later, day 2, day 3, day 4, a few months later, 1 eternity later, 3 days later, 12 seconds later, 3:58 a.m, 3 days later, many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting, and they had to hire a new one. Oh, tidak begitu yakin ya kalau akun dan klien itu punyanya asli punyanya Bapak Jokowi, oke? Gue tidak begitu yakin guys. Tapi apa salahnya kita memprediksikan, oke? Tapi ini juga permintaan para subscriber gue, jadi gue mau gimana lagi guys, gue harus carikan dan gue harus bahas di video kali ini, oke? BTW gue mau berterima kasih banget sama kalian-kalian yang sudah request guys, berkat kalian gue bisa mempunyai video baru lagi, oke? Tanpa kalian mungkin gue tidak bakalan buat video lagi guys, oke? Karena gue itu kehabisan topik banget guys, kalau bukan karena kalian siapa lagi guys, oke? Makasih banget. Oke, kita cari clan-nya dulu cari, oke. Kita cari clan-nya dengan hashtag PU9LL. Oke, kita cari search. Oke guys, nama clan-nya adalah 28 bintang, oke. 28 bintang, tipenya close dan level clan-nya level 10. Oke guys, mantap banget guys. Beda banget sama clan kita. Clan kita masih level 1 dan clan-nya sudah level 10. Oke, mantap banget. Langsung saja kita buka. Hati-hati guys, ini ada jump scare. Oke guys, di sini kita sudah lihat guys, di urutan yang pertama adalah Bapak Jokowi. Oke, urutan pertama Jokowi. Ya, memang dia pantas di urutan pertama guys, karena dia adalah orang pertama di Indonesia, oke? Orang pertama di Indonesia, mantap. Oke guys, mungkin inilah yang dimaksud oleh subscriber gue. Gue disuruh mencari clan ini, disuruh ya pokoknya gimana ya, disuruh lihat-lihat guys. Dan sekarang gue sudah lihat. Apakah kalian sudah puas? Jika kalian sudah puas, jangan lupa kasih like ya. Oke, di sini di clan-nya ini tidak ada deskripsi ya guys, kosong deskripsinya, kita tambahkan bookmark aja. Dan jika kalian ingin cari, kalian bisa gunakan hashtag yang tadi dan bisa langsung saja cari namanya, oke, 28 bintang. Dan langsung saja kita visit Bapak Jokowi ini, akunnya Bapak Jokowi. Tapi sayang sekali guys, di sini akunnya ini masih off ya guys, kalau nggak salah masih off. Lihat liganya aja masih gini guys, masih kosong, oke? Mungkin dia lagi off, soalnya kemarin ada pembaruan TH level 6 itu, oke? Akun Bonhal level 6, kok Bonhal sih? Builder Hal level 6, oke? Dan di sini Jokowi mempunyai
trophy, high trophy guys, 3799, dan trofinya yang liganya yang sekarang masih unranking ya, masih nggak ada liga ya, karena mungkin dia lagi sibuk ngurusin negeri kita tercinta ini. Oke, mungkin kita lihat sininya. Oke, dia sudah gini. Oke guys, di sini dia sudah memiliki semua hero nya ya, spell juga sudah semua guys. Dan di sini hebatnya sekali, dia sudah town hall level 11. Wow, kita visit guys. Semoga saja tidak hancur lebur ya. Dan kasihan banget guys, sudah hancur lebur guys. Tapi ini hancurnya itu nggak rata semua guys. Ini masih ada hidup setengah, oke? Okay? Masih ada setengahnya. Oke guys, kita lihat army camp-nya. Wow. Ternyata dia suka menggunakan pasukan Giant Wizard ya. Giant Wizard diisi healer 1, diisi golem 1. Oke, ternyata begitu dia kesukaannya, guys. Kita maklumin saja. Di sini dia sudah town hall level 11. Keren ya? Enggak prematur ya, kayak punya gue enggak prematur kayak punya gue. Keren banget ini, guys. Kalian rekomen banget, gue rekomenin kalian banget untuk join clan ini, oke? Okay? Sekalian bisa ketemu Bapak Jokowi. Oke, kita lihat clan mode malamnya. Oh guys, ternyata clan mode malamnya ini Opera Clan Builder Hall. Mode malamnya ini di Builder Hall-nya dia masih Builder Hall level 2, guys. Maklum ya, udah ngurusin negara, ngurusin COC gini, COC pertama. Jadi sekarang ditambah lagi COC kedua. Ish. Maklum aja guys, mungkin dia nggak punya waktu, oke? Okay? Oke, okay guys, kita kembali guys. Oh, kembali. Like. Oh, sudah guys. Oke, okay guys, mungkin segitu saja guys. Jika kalian sudah puas dengan video ini ya, maksud gue kalian yang request tentang video ini, oke? Okay? Jika kalian sudah puas, jangan lupa kasih like, komen di bawah, oke? Okay? Komen kalian puas. Dan tentunya juga subscribe di channel ini bagi kalian yang belum subscribe, oke? Dan share video ini agar teman-teman kalian semua tahu, oke? Cukup segini saja guys, gue juga sudah capek guys. Bye. See ya.